Lembaga Disiplin UMNO akan meneliti tindakan terhadap Khairi Jamaluddin yang menyebarkan dakwaan palsu mengenai kewujudan perwakilan import dalam Perhimpunan Agong UMNO PAU 2022. Ia selepas bekas Ketua Pemuda UMNO itu mendakwa wujudnya usaha membawa masuk perwakilan import berkenaan bagi memastikan usul tambahan dua jawatan tertinggi UMNO tidak dipertandingkan dalam pemilihan akan datang diluluskan dalam PAU 2022. Mengulas dakwaan itu, Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan mana-mana individu yang tidak memiliki kad akses sebagai perwakilan UMNO yang sah tidak dibenarkan masuk ke dalam Dewan Merdeka. Katanya dakwaan mengatakan wujud perwakilan tidak sah dalam perhimpunan itu khususnya ketika undian usul tambahan berkenaan telah diteliti penasihat undang-undang UMNO yang juga pengerusi Lembaga Disiplin Parti, Datuk Muhammad Hafarizam Harun. Itu satu perkara yang lain yang akan diperbincangkan oleh Lembaga Disiplin dan akan dibawa ke jatuhan masa pengurusan yang diperlukan oleh Ketua Mahdiannya. Jika ada berita-berita yang mengatakan dapat perwakilan yang tidak sah berada dalam Dewan ataupun ada perkara-perkara yang tidak diikuti oleh pengurusi tetap, saya yakin perkara itu telah mendapat nasihat daripada penasihat undang-undang UMNO sendiri yang juga yang merupakan pengurusi lembaga disiplin UMNO. Dan tentunya sebagai pengamal undang-undang, penasihat undang-undang UMNO dan pengurusi lembaga disiplin pasti lebih tahu bahawa perjalanan musyarat dan peraturan-peraturan yang telah diikuti adalah buat mengikut apa yang telah termaktub di dalam lembaga dan peraturan masyarakat.